Cik. Iya, oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan bertemu lagi di Acing Channel ya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah HP ya. HP-nya tuh mereknya Xiaomi Redmi Note 5. Ini dia tampilan layarnya. Kebetulan ini reviewnya super simple ya. Jadi gak saya review detail, dan saya reviewnya tuh bertujuan ke area chipsetnya ya. Jadi chipnya tuh pakai apa gitu. Udah dual camera ya. Udah fingerprintnya. Oke, langsung saja kita ke bagian chipset ya. Menggunakan CPU Jet. Ini dia guys, chipsetnya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 636 ya. 1,80 GHz teknologi Cryo 260 itu dia guys ya. Ada 7 core, ini udah octa-core ya kayaknya. 7 core Adreno. Oke, kita geser lagi device Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi. Oke, Qicom. Geser lagi, itu dia baterai. Nah, oke guys ya, mungkin itu saja review singkat super simple ya. Jadi saya mereviewnya bertujuannya ke bagian chipsetnya ya, ke picture-picturenya, ke kecanggihannya, tapi ke area chipsetnya saya, yang saya penasaran itu cuma bagian chipsetnya ya. Nah, oke guys ya, mungkin itu saja review singkat super simple dan joss ya, pokoknya joss. Oke, kalau suka boleh like, kalau ada yang ingin ditanyain silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, sekali lagi thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Joss ah.